kita sudah sampai di Bol. Mana nih? Kita sudah sampai di Bol. Ini tadi keretanya yang kita naikin. Dan ini adalah stasiun pusat di Bol. Ini stasiun kita tadi dan nginepnya di hotel Wyndham yang biru itu. Sekarang kita mau nyeberang dulu, check in ke sana. Nah, kita sudah sampai di hotelnya. Kalau di Colney memang hotelnya semakin strategis letaknya, semakin kecil ukurannya. Tuh. Minimalis sekali tadi. Double twin bed. Dan ini kamar mandinya di sini. Ada bathtubnya lah. Jadi buat besok yang partner-partner penting, aku bawain ini kopi luwak easy drip yang bakal ditempel sama stiker ini. Jadi nanti aku tempel-tempelin ini ke sini buat mereka yang udah meeting sama Arsenis ya. Terusnya ada beberapa titipan. Ini titipan ini nih. Ada keyboard buat tangan, keyboard ini nih titipannya Bu Riris buat mentornya di IGDX Rene. Sama ini titipan desk mat-nya Coffee Talk buat Chris Wolf dari Fellow Traveler. Landmarknya Colne, sesuatu apa gitu nggak tahu deh. Nah di sini si stasiunnya tadi itu di sini. Jadi hari pertama, H-1 masih belum ngapa-ngapain sih. Yang lain sih sebenarnya udah pada ke lokasi buat survei, sama aku besok aja deh pagi-pagi kesana. Hari ini nggak ada agenda apa-apa, paling mau dinner sama beberapa teman-teman yang dari Indonesia juga. Terus balik ke hotel, siap-siapin yang buat besok. Kenapa? Bentur. Ini kita udah di hotel lagi karena udah malam dan agak capek, jadinya tadi di take away aja sekalian beli beberapa buah. Beli pisang, beli strawberry, ada apel, sama besok kalau pagi males keluar, ngemil roti, croissant. Ini buat dinner, beli chicken teriyaki with noodle, sama kalau batuk, udah agak gatal tenggorokan, tadi beli obat herbal. Sekarang mau makan malam, lanjutin siap-siap buat besok, mandi bersih-bersih, terus istirahat. Besok bangun pagi karena ada les Korea jam 5 pagi waktu sini, jam 10 waktu Indonesia. Habis itu paling tidur lagi jam 7.30 siap-siap ke venue. Jadi hari ini nggak sempat lihat venue-nya, nggak apa-apa. Besok kita ke sana. Oke, ini untuk hari pertama di Gamescom. Nih. Selamat pagi, hari pertama Gamescom, hari Rabu tanggal 24. Sekarang jam 7.30, kita mau ke Pavilion Indonesia dulu karena bakal ada opening. Ini dari hotel, karena hotel ada sama stasiun Colne Central Station. Kita akan naik cuma sekali dari situ ke area Gamescom-nya. Yuk, kita berangkat. Hotel kita di sini. Kita akan naik kereta dari sini, deket kan? Let's go. Kita cuma naik satu stasiun menuju ke Colmes-nya. Oke, kita sekarang nunggu kereta yang ke Colmes-C jam 7.41.
dari sana. Jadi kalau di Jerman udah boleh nggak pakai masker, hanya perlu pakai masker kalau di public transport kereta, jadi harus pakai masker lagi. Dan nanti juga kayaknya selama di ruang exhibition kalau lagi jalan-jalan kemana better pakai masker sih daripada. Ini kita lagi nunggu kereta. Di Jerman tuh lagi ada promo 9 euro bisa ke seluruh kereta di Jerman. Makanya jadi dia agak rame nih. Pada sering telat keretanya, harusnya jam 7.41. Sekarang udah mau jam 7.45, belum datang juga keretanya. Oh itu dia. 19. Lari. Kita udah sampai di area Kolmesnya. Kita nanti masuk dari sini. Gedungnya di sebelah sana ya. Nih teman-teman dari Indonesia juga ada pada di sini nih. Lagi nunggu karena ternyata baru boleh masuk jam 8. Ada Nico dari Niji, Febri dari Agi, ada Nando dari Bali, Cipto dari Agate. Siapa tuh yang ngadep sana nggak tahu. Kemarin gue ada sempat ngeliat ke dalam, kayak sama, nggak persis. Ini Prancis posisinya ini sekali strategis, langsung eskalator. Ini Japan Pavilion, Chili. Ini Quebec. Ini dia tempatnya Indonesia. Tuh ada Arsanesia di sini. Ini dia booth-nya Indonesia. Numpang di gudang ya? Ya bisa, kalau misalnya bisa yang berat-berat ditaruh. Oh ini ringan sih, okay. Cuma bisa kopi. Kemana ya? Ini aja deh. Bukan punya Mas ya? Bukan. Punya. Titipan itu kayaknya, orangnya nggak datang nitip kartu nama. Oke. Okay. Thank you.
dalam konteks? Ada tiga hadiahnya. Oh. Jadi tidak selancar semestinya ya, kayak dengan visa, dengan paspor dan lain-lain. Untungnya teman-teman udah pada di sini semua, jadi at least walaupun semuanya serba dadakan, tapi kita udah di sini. Mulai dari hari ini ke depan akan ada acaranya bakal mulai. Jadi walaupun udah ngelewatin masalah aneh-aneh, kita udah di sini sekarang, jadi kita manfaatin sekarang. Paling gitu aja sih. Berapa kosong yang berdua sekunder aja satu meja. Lo pakai ini prefer kosong kan? Ini kosong, satu, dua, tiga. Ini yang Jepang ini siapa? Katanya gak ada istri Jepang. Enggak, ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar acara Gamescom dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan target yang telah kita tetapkan. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati. Ya. Terima kasih. Sama siapa? Yo. Kita sekarang berapa ya, Dam? 30. Hah? Kalau individual 1200. Nine. Kalau mobil motor, jalur sepeda dipakai. Ini kita sekarang di hall 10, tempatnya Indie Arena. Indie Arena itu buat para indie-indie yang masukin sini. Bedanya dengan tempat kita tadi di area bisnis yang hanya buka di hari bisnis. Kalau teman-teman yang di sini bisa bisnis juga, bisa juga di hari entertainment ya, jadi lebih panjang waktunya. Nah, kita sekarang mau ke Indie Arena. Segede ini nih, di arena nih, banyak semuanya ada di sini. Jadi hall 10 tuh memang hallnya indie, semua indie pada di hall 10. Kalau yang hall yang lain selain yang bisnis ya, itu biasanya buat yang company-company besar. Nah, di sini ada Coffee Talk tuh, lihat tuh. Ada Coffee Talk sama ada Space for the Unbound. Pasas.
Oke, sekarang udah jam 7. Nah, hari ini banyak banget meetingnya dan lari-lari dari satu hall ke hall lain. Masih ada acara mixer atau party jam 8. Jadi ini ke hotel buat naro tas, ganti baju, berangkat lagi gitu. Let's go. Sekarang udah sampai hotel lagi, habis seharian meeting. Hari ini ada 3-5 sekitar 8 sampai 9 meeting. Sebagian besar di luar booth karena memang di sebenarnya kan aku nggak dapat awalnya nggak dapat booth, cuma dapat travel grant. Tapi karena ada 3 company yang nggak dapat visa, akhirnya aku juga jadi dapat booth. Sebenarnya aku udah plan untuk meeting-meetingnya di luar dari booth. Jadi tadi banyak keliling dari satu hall ke hall lain buat meeting. Ya itu buat hari ini. Besok sama lusa juga masih banyak meeting. Ini kan sekarang jam berapa? Udah mau jam 8. Nah mungkin enaknya ke Gamescom di summer gini adalah waktunya panjang ya. Jadi kalau sholat, zuhur sama asar di jamak bisa pas sudah selesai event. Jadi nggak perlu siang-siang balik ke hotel. Nah, sekarang lagi mau pergi ke tempat mixer sama teman-teman dari Fellow Traveler, Chris Wolf, sekalian nganterin titipan, dia nitip deskmatnya Coffee Talk. Oke, paling itu, kayaknya sih aku nggak akan lama ya di sana, palingan setengah jam, sejam, habis itu mesti balik lagi karena mau beresin slide. Tadi meeting sama beberapa orang yang ngasih cukup banyak feedback buat slide dari Ansik supaya bisa lebih bagus lagi. Mumpung publisher yang kita incar masih besok dan lusa, lusa sih yang kita incar, jadi masih punya cukup waktu buat nge-polish dari deck. Makanya ya hari ini gak lama-lama deh ikut partinya. Oke, yuk kita berangkat ke tempat meeting berikutnya. Kita udah sampai di El Sunset, sekarang kita mau ke bawah jalan kaki. Tuh, kita masih jalan menuju lokasi. Habis jalan beratus-ratus meter, ketemu juga itu tempatnya, Red Fox Bar, Cologne. Oh my god. Finally arrive kembali ke hotel. Selesai dari acara networking, mixers. Ini networking ini menarik ya. Jadi kayaknya ini cerita yang menarik juga untuk di sharing. Aku pertama kali ikut acara networking kayak gini itu 2019 waktu ada di GDC di US dan butuh skill. Bukan skill ya, maksudnya it's not easy, maksudnya nggak gampang ya buat kita yang nggak pernah ikut event networking kayak gitu, kayak cara milih event networking yang bagus gimana, terus selama di event networking kan kita nggak kenal sama siapa-siapa tuh, gimana cara mulai conversationnya, apa goal yang dicari, terus ya gitu-gitu. Itu kayaknya kapan-kapan bisa aku ceritain lebih lanjut, tapi tadi itu mixer yang close friend dan invitation only. Aku kesana buat making connection, making friends. Cuma itu sebenarnya acaranya harusnya sampai pagi ya, sampai jam 1, jam 2 pagi. Cuma nggak kuat, jadi tadi pulang duluan dan pulangnya nyobain naik subway-nya. Dan sekarang udah di hotel lagi. Kenapa harus pulang lebih cepat? Karena tadi ada beberapa meeting yang menurut aku sangat insightful. Dia ngasih feedback yang bagus banget buat pitch deck-nya, sehingga ini sekarang jam berapa, jam 11, 19 udah di hotel, mau
apa bersih-bersih, mandi, terus mau update deck kalau sempet, kalau nggak ngantuk nih capek banget dan suaranya kayak udah mulai mau habis. Jadi ini day 1 bener-bener seru banget sepanjang hari, non-stop meeting baik yang di hall maupun yang di luar, baik yang bisnis maupun yang make friends, mohon koneksi. Besok dan lusa bakal lebih banyak lagi. Oke, ikutin terus cerita pengalaman dan keseruan di Gamescom 2022.